Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Salah satu jemaah haji asal Indonesia tiba-tiba bertingkah aneh ketika berada di tanah suci, di mana ia mengaku pada saat itu ketika tawaf, tiba-tiba saja seluruh badannya kesakitan. Saking sakitnya hingga ia tidak tahan sampai berteriak-teriak meminta ampun. Apa penyebabnya sehingga ia mengalami hal itu? Pastikan Iwan Pila menonton video ini sampai akhir agar mendapatkan jawabannya. Setelah pulang ke tanah air, kabar tentang apa yang dialaminya selama di tanah suci itu sudah sampai kepada keluarga dan para warga di sana. Hingga ada beberapa warga yang memberanikan diri untuk bertanya apa penyebab ia mengalami hal itu. Sedangkan para warga selama ini sudah tahu bahwa ia tidak memiliki penyakit apa-apa. Namun dengan jujur, ia mengaku bahwa ini tuh merupakan sebuah balasan atas dosa-dosanya. Ia mengaku bahwa selama ini ia sudah berbuat kesalahan ataupun dosa besar. Ia mengaku selama ini sangat mempercayai dan sering meminta bantuan kepada dukun. Mulai dari persaingan bisnis dan lain sebagainya, ia selalu meminta bantuan dan mengandalkan dukun. Namun ia mengaku akan bertaubat mulai dari kejadian itu. Itu mungkin ajab bagi saya. Saya akan bertaubat. Saya tahu menyekutukan Allah itu sangat besar dosanya, ucap lelaki itu. Semoga Allah mengampuni beliau dan menerima taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Iwan Pila, semoga dengan kejadian yang dialami saudara kita ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Mari ambil hikmahnya.